Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala amin Babu Ahlil Ilmi Babun Ahlul Ilmi wal Fadli Ahakku Bil Imamati Ini satu bab Ahli Ilmu dan keutamaan Ya, ahli ilmu dan ahli keutamaan lebih berhak dengan menjadi imam. Jadi yang paling berhak untuk jadi imam, kata ya, Imam Bukhari sesuai dengan nanti Hadis akan dia beliau berikan adalah yang paling. Ilmu dan paling utama, ahli ilmu. Jadi, yang jadi imam itu ahli ilmu. Bahwa bahasa lain, afkoh. Setelah itu, baru akrok. Nanti insya Allah ada dua, dua bab. Setelah ini, ya, setelah ini akan ada bab berikut. Nanti akan ada ya, tertib siapa yang paling pantas untuk menjadi imam. Jadi enggak sembarangan orang, bukan asal suaranya aja yang cakep ya, indah nagamnya, bukan hanya itu. Yang paling pokok kata beliau adalah ya ahlul ilmi wal fadli, ahli ilmu dan ahli keutamaan. Di zaman sekarang kan bukan itu yang dicari. Sekarang siapa yang punya nagom bagus, suara bagus, itu dia jadi imam. Padahal kalau ini bukan bukan hanya sekedar itu. Tapi ahlul ilmi wa fadli ahakku imamati. Ini jadi catatan. Wa bilayu kala haddasana is'aku ibn Nasrin kala haddasana Hussein. أن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى. أبي موسى قال: بركات بلية مريض نبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه. سكت على نَبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Lalu sangat oleh sakitnya. Sakit oleh Nabi SAW, lalu sangat sakitnya. Nabi sakit dan sakitnya sangat. Fakola. Lalu beliau bersabda. Dari ketika beliau sakit banget, lalu. muru Abu Bakrin Faliusali bin Nasi muru perintahkan olehmu Abu Bakrin berarti kalau katakan muru berarti banyak orang di situ ya perintahkan olehmu Abu Bakar Faliusali bin Nasi hendaklah dia jadi imam Faliusali maka hendaklah dia salat bin Nasi dia bersama orang-orang banyak mak iya maksudnya jadi imam maka hendaklah dia maka hendaklah dia jadi imam perintahkan Abu Bakar perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam faqalat aisyatu lalu sayyidah aisyah beliau berkata inna rajulun raqiqun sesungguhnya Abu Bakar itu adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya kata Sayyidah Aisyah jawab begitu. Idza qoma maqamaka lam yastati ayyusalliya bin-nasi apabila dia berdiri di tempat engkau ya Rasulullah maka ia enggak mampu untuk menjadi imam mengimami orang-orang mengimami salat orang-orang ya Rasulullah Kala oh, Rasul berkata lagi untuk yang kedua kali muru Aba akum bin Nasi perintahkan olehmu Abu Bakar hendaklah dia jadi imam imam solat orang-orang faadat Syeda mengulangkan lagi yang kedua kali jawaban yang seperti tadi Inna urajulun rokiqun izakom makom makam lam yastati ayusol ya bin Nasi Fakallah lalu Rasul berkata lagi untuk yang ketiga kali. Muru muri kalau yang pertama muru tadi, ya. kedua muru, ketiga muri khusus untuk Aisyah. Muri Abu Bakr bin Fanisal bin Nasi. Fa inna kunna sawahibu Yusufa perintahkan olehmu apa bakar maka hendaklah dia jadi imam sesungguhnya kamu itu seperti yeah. kamu itu seperti ini ya yeah. seperti yeah. kamu itu seperti perempuan-perempuan sahibnya sahabat-sahabatnya maksudnya perempuan-perempuan yang godain Nabi Yusuf yang dibilangin kagak ngerti disuruh ngerti dikasih pengertian kagak ngerti ini Rasul ya sedikit ini Rasul ya. tapi marahnya bagus ya kamu ini seperti ini aja nih disuruh juga mau kamu jalanin Jadi ini hikmah kita kalau disuruh ya kerjain aja, disuruh, suruh, kerjain aja. Jangan pakai berapologi. Kalau disuruh kerjain aja, jangan menolak. Diperintahkan sama ya Rasulullah tuh guru, ya gurunya guru ya. Diperintahkan sama guru, disuruh begini, suruh begitu, turutin aja. Fa'atahu Rasulu Lalu akhirnya Rasul datang kepada Abu Bakar Disuruh pada ogah Fasalla bin nasi Fi hayatin Nabi SAW Lalu sholatlah ya, Jadilah imam gitu Abu Bakar Siddiq ya, Sholat dengan manusia bersama manusia Maksudnya jadilah imam Ya, pada masa hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicatat fi ayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini catatan penting nih fi ayatin Nabi lalu Abu Bakar Siddiq menjadi imam di waktu hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa pernah yang lain jadi imam di waktu hidupnya Nabi mengimami Nabi pernah nggak yang lain belum pernah ini menjadi catatan penting, ya, menjadi khalifahnya Abu Bakar Siddiq setelah Nabi wafat. Karena apa? Abu Bakar Siddiq selama hidupnya selalu bersolat bersama Rasulullah Sallallahu Wasallam di belakangnya. Rasul ya, cinta kepada Abu Bakar Siddiq banyak sekali keutamaan Abu Bakar Siddiq seorang yang dermawan seorang yang langsung percaya ya, jauh daripada perbuatan maksiat cintanya sama Rasul tidak diragukan lagi dekat sama Rasul begini jadi beliau enggak pernah sholat enggak amar Rasulullah Selalu di belakang Rasulullah, SAW. ya. Kalau cerita tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq, masya Allah. Ya, kalau kita pengen dekat sama, ya. Kalau di sini Rasulullah, ya. Kalau kita sekarang sama guru, umpama ya, kita harus benar-benar menjaga kehormatan, enggak boleh berbuat maksiat. Jaga itu. Siapa yang merusak itu, maka itu akan merusak dirinya sendiri. Harus dijaga. Jangan sembarangan. Seperti Abu Bakar Siddiq ini. Beliau selalu menjaga sampai-sampai beliau enggak mau untuk jadi imam. Beliau tadinya juga nolak ini. Dipaksa juga riwayat yang lain, nanti akan kita baca. Yang lain pun udah paham kenapa enggak mau, karena paham keadaannya, Abu Bakar Siddiq, bagaimana orangnya sangat tawaduk, hatinya lembut. Yang lain tahu semua, kan? Kita begitu, sahabat-sahabat kita, kan? Begitu sesama kita tahu. Kalau dia orangnya masya Allah. Kalau kita udah di, banyak diakui oleh banyak teman kita, insya Allah kita orang baik. Tapi kalau orang di sekitar kita pada benci, kesel umpama, ya mayoritas banyak pada gedeg umpama mayoritas ukuran begitu nggak bisa semua. Kita orang baik, orang baik nggak bisa disukai oleh orang semua orang nggak bisa. Rasulullah aja ya ada yang benci ya ukurannya mayoritas. Ukurannya adalah mayoritas. Kalau banyak orang pada mayoritas orang pada kesel, menurut penilaian ini nggak bagus itu. Ya, itu nggak bagus itu ya. Nah, Abu Bakar Siddiq ini adalah orang yang sangat mulia, ya. sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. sangat dekat sama Rasulullah, patuh sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada beliau itu ya sedikit pun ragu sama Rasul dijaga. Wa bilahi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf wa qala akhbarana Malik an Isham ibn Urwah an Abi an Aisyah ta ummul mukminin radhiyallahu anha anna qalat dari Aisyah Sayyidah Aisyah Umil Mukminin radhiyallahu anha annaha bahwasanya Sayyidah Aisyah qalat beliau pernah berkata inna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi beliau pernah berkata pada bersabda pada waktu sakitnya Muruhu aba Abu Bakrin Yusali bin Nasi perintahkanlah Abu Bakar menjadi imam. Kalat Aisyah berkata Sayyidah Aisyah Kultu aku katakan inna Abu Bakrin iza qama fi maqamika lam yusmi'in nasa bukai Sesungguhnya Abu Bakar apabila dia berdiri di tempat engkau ya Rasulullah niscaya dia enggak mampu memperdengarkan suaranya kepada orang-orang ya dari sebab nangisnya Fa yusmi'u man mendengarkan berarti suaranya gitu ya Niscaya dia enggak akan mampu memperdengarkan kepada orang-orang dari karena nangisnya, bakalan nangis ya, Rasulullah. Jadi rupanya orang-orang udah pada tahu akan kelembutan hati, Abu Bakar. Bakal nangis, pokoknya kalau menyangkut engkau nangis. Kalau menyangkut engkau, dia bakal nangis ya, Rasulullah. Padahal diperintah sama Rasul, nggak mau. Saking apanya? Saking kenalnya Abu Bakar Siddiq. Masya Allah. Berarti udah sering tuh dengar cerita Rasul sedih, dengar cerita Rasul nangis. Famur Umar fal yusallin nasi. Kata Aisyah, Sayyidah Aisyah, perintahkan Umar aja Ya, istri kan agak berani sama suami biasanya gitu ya. Printain umar aja, printain, printain umar aja. Enggak lah dia jadi imam. Umar kan orangnya berani, berani. Kan ada murid kan macam-macam. Ada yang begitu kan, ada yang ngomong aja. Tapi hatinya baik. Ada yang, ya. Ada yang ngomong aja, ada yang Tawadu, ya apa namanya takut ada yang begitu. Guru tahu tu. Ya. Yeah. Fal <tuh> Yusol nasi maka hendaklah dia solat kepada orang-orang. Maka hendaklah dia dia jadi imam. Ya, yeah, jadi Aisyah menyarankan Sayyidah Aisyah menyarankan supaya jadi imam. Abu Ba'a Umar bin Khattab. Faqalat Aisyah tulal berkata Aisyah, jadi Aisyah ini kan anaknya ya. Anaknya Abu Bakar Siddiq. Jadi tahu benar tentang ayahnya. Faqalat Aisyah tu lalu berkata Aisyah, "Faqultu li Absata, quli la inna abba Bakrin idza qama fi maqamika lam yusmi inna saminal bukai." Lalu berkata Aisyah berkata lagi beliau, "Faqultu laka aku berkata li Habsata kepada Habsa, quli katakanlah lahu kepadanya kepada Rasul inna Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar Iza qama fi maqamika apabila berdiri di tempat engkau lam yusmi'in nas ni saya dia enggak mampu untuk memperdengarkan suaranya kepada orang-orang emang apa minal bukai daripada karena nangisnya bakal nangis dia dah jadi ni seorang anak Aisyah Sayyidah Aisyah itu anaknya Abu Bakar tahu betul tentang ayahandanya kepada Rasulullah yang begitu cinta Abu Bakar itu akan Rasulullah. Jadi tahu banget, jangan dah ya Rasul bakalan nangis. Jangan dah. Jangan. Iya. Ini karena istrinya berani. Kalau orang lain gak berani. Gak berani. Fahmur Umar maka hendaklah perintahkanlah Umar fal yusalli hendaklah dia itu jadi imamin orang-orang suruh Umar aja dah faqu faq fa fa'alat hafsatu lalu hafsa melakukan itu ya disuruh sama Aisyah suruh faqala Rasulullah lalu bersabda Rasulullah sallallahu mah ya yeah. <guluh> mah ya. <Yeah. guluh> inna kunna in Inna kunna la antum sawai mu Yusuf Ya Rasul sedikit, ya, sedikit marah beliau, tapi enggak marah, ya, banget ya, sedikit marah. Ya enggak diturutin perintahnya. Inna kunna sesungguhnya engkau Ya. Ini mah ini kalimat zajrin, ya. ya dimabnikan atas sukun mah ya lah bahasa kita begitu ya sajer ini ya punya topan bahasa kita lah mah <laughs> ya kalimat zajrin ma innakunna la antunna sawahibu yusufa kamu ya, seperti ya perempuan-perempuan perempuan-perempuan Yusuf aja ya, penggoda penggoda perempuan-perempuan penggoda Nabi Yusuf kalau dibilangin nggak ngerti ya kan perempuan-perempuan penggoda Nabi Yusuf begitu jadi dibilangin nggak ngerti ya bahwa Nabi Yusuf itu orang yang tampan rupawan kamu bakalan tergoda, nggak ngerti juga. Coba dah ntar. Akhirnya dikasih apel, ya seperti apel ini, gitu ya. ya. pegang pisau. Akhirnya, ya kemudian lewat Nabi Yusuf, pegang apel, pegang pisau, Nggak ngelihat ketampanan Nabi Yusuf, ya nggak terasa tangannya bukan motong apel tapi motong Ya uh, pisohnya bukan motong apel tapi motong tangan sambil ngeliatin Nabi Yusuf nggak terasa udah lewat Nabi Yusuf baru terasa <laughs> saking tampannya Nabi Yusuf dibilangin nggak ngerti ya. kayak begitu tuh ya. muru bin nasi perintahkanlah Abu Bakar Naklah jadi imam min orang sholat. Nih menandakan apa nih? Banyak sekali hikmah yang ditarik dari sini. Pertama, kalau diperintahkan sama guru, biar nurut. Jangan ada seuzon, jangan ada buruk sangka. Nih. Kalau ada sesuatu yang salah, kita mengakui salah. Seperti yang membakarnya atau ini turutin aja nih istrinya istri, suruh sampai-sampai Rasul yang datang sendiri kepada ya, Abu Bakar datang, suruh so, jadi um, salah Satu riwayat ini gitu ya. Jadi kita kalau diperintahkan nurut, jangan sampai kita membantah diperintahkan nurut. saya dulu diperintahkan sama guru saya lagi belajar Nagam Quran, lagi sedang cintanya sama baca Al Quran, maksudnya Nagam Quran, disuruh berhenti sama guru. Alhamdulillah di hati nggak ada suzun su sedikit pun. Sami nawa atona, saya berhenti. Disuruh ngaji kitab baca, Tapi alhamdulillah udah ngaji tiga tahun. <laughs> lagi belajar pencak silat, lagi belajar iya silat, ya, lagi belajar ya silat, cingkrik bahasanya cingkrik ya. Ama guru suruh berhenti, tapi alhamdulillah udah <guluh> disuruh berhenti sama guru berhenti. Padahal cintanya bukan main tuh senangnya. Jangan pernah seuzon tuh sama pemimpin, ya orang tua kita guru kita jangan semua untuk kebaikan kita kebaikan kita ini hikmahnya pun begitu jangan berelak jangan mengelak jangan ngelawan patuhannya Kemudian faqolat Hafsatu li Aisyatan berkata Hamsa kepada Sayyidah Hafsa kepada Sayyidah Aisyah makuntu la usiba minki khairan tidaklah ya Aku dapat tidak daripada kamu itu kebaikan Aturan nurutin aja bahasa kita jangan nurutin <tuh> aja bahasa kita turutin, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah ini saking apanya saking kenalnya Abu Bakar Wallahu a'lam sawad.